Assalamualaikum guys, kita ketemu dengan pembalap nasional XL. Assalamualaikum. Bang XL, ya. Baru ini kah latihan perdana di Jarum Circuit? Iya, baru kali ini. Baru kali ini ya? Gimana tingkat tantangannya? Bagus sirkuitnya. Bagus sirkuitnya? Besar. Besar ya? Adakah kesamaan dengan lapangan-lapangan yang lain? Beda. Bedanya? Dari segi penonton. Penonton? Iya. Kerapiannya. Kerapian, lagi? Jampingannya juga lebih apa? Rapi gitu. Lebih rapi ya? Berarti sepanjang Bang XL terjun di lapangan motocross, ya. Pengalamannya ada banyak lapangan mungkin yang dilalui. Ya. Adakah yang kekurangan dari lapangan ini? Kekurangannya apa? Belum tahu ya. Aku baru. Baru ya? Baru hari ini. Oke. Kita ingin pertanyaan yang beda boleh? Boleh. Berapa usia? 16 tahun. Berapa? 16 tahun. 16. Pernah pacaran? Pernah. Guys, kita tanya dulu dunia asmaranya. Pernahkah diputuskan cewek? Gak pernah. Gak pernah. Pernahkah memutuskan cewek? Pernah. Pernah. Bagi Bang XL pacarnya itu penting gak? Penting. Penting. Alasannya? Hiburan. Hiburan. Jadi kalau ke depan pilih pacaran apa ingin lamar? Gak tahu. Gak tahu. Iya. Ada gak kriteria calon istrinya nanti ke depan? Apakah dia rambut panjang, kulit putih? Putih. Kulit putih. Oke. Ada pesan buat calon-calon saingannya nanti di tanggal 29, tanggal 1? Enggak ada. Buat para pembalap? Enggak ada? Iya. Guys, semangat aja maksudnya. Semangat aja? Iya. Oke, guys. Terima kasih Bang XL. Ternyata orangnya ini sangat ramah dan baik hati. Insya Allah segala cita-citanya dikabulkan Allah SWT. Terima kasih Bang XL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.